Kami ingin menyampaikan tentang perkembangan kasus positif COVID-19 per 23 Juli. Seperti bisa dilihat di dalam portal ataupun mungkin di dalam layar yang sekarang sedang ditunjukkan, bahwa data-data yang ada yang terkait dengan kasus positif memang ada kecenderungan jumlahnya makin tinggi. Per tanggal 23 Juli, jumlah kasus positif ada 1.906. Dan kalau kita lihat, jumlah ini pernah lebih rendah, yaitu pada tanggal 14 Juli, yaitu 1.282. Namun demikian, kalau kita melihat selama satu minggu terakhir, terlihat bahwa pada tanggal 9 Juli, jumlah kasusnya adalah 2.657. Data ini memang menjadi perhatian banyak pihak, tetapi perlu diingat, pada saat itu terjadi klaster Secapa di Bandung, di mana pada hari itu dilaporkan sejumlah 760 kasus positif dari 1.308 klaster Secapa, sebagian sudah diumumkan beberapa hari sebelumnya, dan sebagian dilaporkan pada hari-hari berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa, pertama, bahwa laporan kasus itu belum bisa dilakukan setiap hari dites dan saat hari itu juga dilaporkan. Mengingat ada antrian dalam pelaporan kasus terkait dengan uji laboratorium, begitu juga laporan dari daerah kepada Kementerian Kesehatan yang kemudian dilakukan proses verifikasi. Hal-hal seperti inilah yang ingin kita tingkatkan kinerjanya, dari kinerja laboratorium itu sendiri, kinerja pelaporan, dan integrasi dan verifikasi data untuk bisa lebih cepat. Kami ingin menyampaikan tentang persentase kesembuhan dari kasus positif di tingkat nasional. Kalau tadi dilihat jumlah, sekarang persentase kesembuhan. Terlihat di sini persentase kesembuhan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli meningkat dari rata-rata 3,84%, kemudian bulan April 9,79%, di bulan Mei persentasenya meningkat lagi menjadi 21,97%, di bulan Juni 37,19%, dan pada bulan Juli ini mencapai rata-rata per sekarang adalah 47,08%, di mana pada tanggal 23 Juli, yaitu kemarin, persentase kesembuhannya adalah 55,7%.